butuh mutlaqan bal hiya ala tafsil fa wa yuraddu batiluha lafad lafad dalam masalah sifat Allah al mujmalah yang sifatnya itu global al muhtamila lil haqi wal batil yang bisa maknanya hak tapi bisa juga maknanya enggak benar batil. Contohnya sifat tempat bagi Allah atau sifat arah bagi Allah atau sifat jasad bagi Allah. Ini bisa maknanya benar, bisa maknanya batil dan Quran serta Sunnah tidak menyebutkannya. Cuma Quran atau Sunnah tidak menyebutkan tentang al makan gitu, tidak ada misalnya tempat. Maka bisa dipahami benar, bisa dipahami batil. Maka sikap kita bagaimana berjamaah? Al jawab la tunfa mutlaqan wa la wa mutlaqan. Tidak boleh mengatakan ia menetapkan Allah bertempat tidak boleh juga mengatakan Allah tidak bertempat. Tetapi balhiya mauqofatun ala tafsir tapi harus diminta perincian. maka kita terima. Kalau memang bermakna yang dia maksudkan benar. Wa dan kita tolak. Kita tolak kalau ternyata yang dimaksud makna oleh dia adalah batil. Tapi kita tidak boleh memulai Jadi kita enggak boleh mengatakan Allah bertempat, enggak boleh. Tapi kalau ada orang yang mengatakan atau mungkin bertanya kepada kita, "Apakah Allah bertempat?" maka kata tempat bisa benar bisa salah. Maka kita balik tanya, minta perincian. Apa yang kau maksud dengan tempat? Jelas ya, saja di sini. Jadi ini adalah pembahasan tentang lafad-lafad yang orang ungkapkan kepada kita, bukan kita memulai. Kita enggak boleh memulai sesuatu sifat yang Allah enggak menyebutkan, Allah enggak menafikan, Allah enggak menetapkan, Allah menetapkan. Yani Allah tidak menafikan, Allah tidak menetapkan. Seperti tempat, seperti jisim atau jasad. Kan sering itu orang-orang ahli bidah mengatakan ente ini mujassimah katanya, mujassimah, jisim. Kita balik tanya apa maksud jisim bagi Allah maksud ente ini. Tapi kita tidak boleh memulai Allah berjisim, berjasa tidak boleh. Karena jisim tidak ditetapkan oleh Allah, tidak pula dinafikan. Jelas di sini jamaah berarti ini sikap kepada orang yang mengatakan kepada kita. Jadi sifatnya atau sikap kita adalah minta tafsir, minta perincian. Jadi kaidah ini adalah sifat. lam yarid fiha dalilun bi khususihah yakni sifat-sifat Allah yang tidak ada dalil secara khusus penyebutannya. Tidak pula penapiannya. Ya. Enggak ada di Quran Allah tidak bertempat misalnya. Enggak ada lafaz itu. Atau Allah bertempat, enggak ada lafaz itu. Hadis juga demikian. Contoh yang sama dengan tempat adalah jisim. Contoh yang sama dengan lafaz tempat, jisim atau jasad juga adalah arah. Apakah Allah berarah? Maka kita tidak boleh memulai mengatakan. Tapi kalau ada orang mengatakan kepada kita sama dengan halnya tempat. Minta perincian. Kalau yang dimaksudkan oleh dia tempatnya ini maknanya. Allah bertempatnya ini Allah fil ulu. Allah di atas. Allah di atas langit. Itu maksud tempat. Ini tidak masalah. Karena memang benar Allah di atas langit. Tapi kalau tempat maknanya Allah di dalam langit, di dalam sebuah tempat yang Allah dinaungi oleh tempat, La ini makna batil. Ini kita tolak. Demikian pula arah. Apa maksud ente arah? Kalau dia bilang arah maknanya ini atas, yakni Allah di atas, kita katakan benar. Kalau jiha yang dimaksud oleh kamu adalah atas maknanya Allah bertempat atau berarah di arah atas, maka benar. Tapi kalau arah maknanya Allah di kiri kita, di kanan kita, di bawah kita, sejajar dengan kita, la ini makna yang batil. Ini makna yang batil. Demikian pula jisim. Dia mengatakan misalnya Allah berjasatir atau kalian mujassima. Kita tanya apa itu jisim yang dimaksud. Kalau dia mengatakan ente mujassima karena ente mengatakan Allah memiliki wajah. Allah memiliki tangan. Kita katakan benar. Karena Allah memang punya tangan, punya wajah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran. Benar. Tapi kalau jisim yang dimaksud, ini bagian anggota anggota tubuh seperti makhluk berarti dia menyerupakan oleh dengan makhluk maka laisa kami syai maka kita tolak karena itu adalah pernyataan yang yang batil yang batil jadi itu beberapa contoh jemaah ya lafaz yang mujmal bisa benar bisa salah maknanya contohnya apa tadi al jihah arah kalau arah yang maksud atas hak Kalau arah maksudnya kiri kanan sejajar dengan makhluk maka batil. Termasuk al-hayyiz, al-makan, termasuk juga al-jisim. Al-jisim. Baik. Kaidah berikutnya. Tapi ini memulainya kita tidak boleh. Mengatakan Allah bertempat? La. Tapi kalau ada orang yang bertanya kepada kita atau orang yang menuduh kita mengatakan misalnya seperti ente mujassima yani yang menyifati Allah dengan jisim maka kita tanya dulu kaidah berikutnya berjamaah as sifatu min haitsu isbatiha wa nafiha salah satu aqsam ini kaidah ini penting berjamaah sebab di antaranya di masyarakat bahkan para dai nya bahkan sebagian para kiai-nya para ustaz-ustaznya dengan alasan tidak mungkin Allah disifati dengan sifat lupa katanya sehingga lupa itu harus ditakwil wajib ditakwil kalau tidak berarti menisipati Allah lupa padahal lupa di bahasa Arab dalam sifat Allah memiliki dua makna makna yang menunjukkan kebaikan makna yang menunjukkan memang kejelekan kekurangan kita bahas di sini kaidahnya sifat Allah min haisus nafiha Sifat Allah itu ditinjau dari penetapan dan penapiannya ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama sifatun hiya kamalun bi kulli i'tibarin. Yang pertama sifat yang dia itu sempurna dari semua sisi. Enggak ada kekurangannya. Seperti sifat Maha melihat, sifat melihat, mendengar. Ini sifat kesempurnaan dari semua sisi enggak ada kekurangannya maka fataz butulillah mutlaqan maka sifat seperti ini ditetapkan bagi Allah secara mutlak secara mutlak yang kedua wasifatun hiya naqsun bikul i'tibarin sifat itu yang dia kekurangan cacat dari semua sisi maka fatun fa'anillahi mutlaqan maka dinafikan dari Allah secara total secara mutlak contoh sifat bodoh sifat mati sifat lemah ini mutlak dinafikan bagi Allah maha suci Allah dari sifat dolim sifat cacat cacat yang lainnya jelas ya kalau yang sempurna tadi nggak ada kekurangannya mutlak ditetapkan kalau yang kurang yang cacat maka dinafikan juga total sempurna dinafikan total dari Allah Nah tinggal yang ketiga sifat itu. Kalau yang ketiga ini sifatun hiya kamalun betibarin, namun naqsun betibarin, ukhra. Jadi di satu sisi dia sempurna. Tapi di sisi lain ada cacatnya, ada kurangnya. Maka sifat seperti ini bagaimana jemaah? Maka sifat seperti ini tasbutulillah hala kamaliha ditetapkan bagi Allah saat sempurnanya sifat tersebut dan tentu wa hala naqsiha maka dinafikan bagi Allah pada saat menunjukkan kekurangan atau ketidaksempurnaan atau kecacatan contohnya sifat yang nomor tiga ini kalmakri seperti sifat makar bagi Allah Sifat makar ini di satu sisi sempurna. Di sisi lain cacat dia. Maka tidak boleh ditetapkan bagi Allah mutlak. Tidak boleh pula dinafikan mutlak. Karena memang Quran pun menetapkan. Dan Quran juga tentu menafikan. Contoh yang lain sifat Al-Qaid. Al-Qaid. Tipu daya. Contoh yang lain sifat Al-Istihza. Memperolok. Contoh yang lain. Nisian. Lupa. Tuh. Jadi lupa itu ada yang maknanya baik tetapkan bagi Allah. Yaitu lupa yang maknanya atarku meninggalkan, mencuekkan. Itu sifat bagi Allah. Lupa bukan bermakna yang jelek, yang buruk yaitu hilang ingatan. Kalau itu enggak. Maha suci Allah dari hilangnya ingatan. Jadi nisian dalam bahasa Arab bisa maknanya atarku meninggalkan. Dan ini sempurna bagi Allah tetapkan. Ada yang nisian maknanya yang hilangnya ingatan Tentu Tidak boleh ditetapkan bagi Allah Nah kapan sifat Makar ditetapkan Kapan sifat Istihza memperolok ditetapkan bagi Allah Saat konteknya Al-Muqabalah Saat konteknya membalas Ketika Membalas orang-orang munafik Maka Allah disipati makar iya. Maka Allah itu Al-Makir tapi Bil-Makirin tidak boleh mengatakan Allah itu memiliki sifat makar, mutlak. La, mutlak tidak. Yang memulai Allah makar tidak. Tapi Allah berbuat makar itu dalam rangka mem membalas. Itu kesempurnaan. Karena kalau Allah tidak bisa membalas, Allah menunjukkan tidak sempurna. Orang orang kafir, orang munafik berbuat makar, Allah nggak balas. nggak sempurna berarti. Maka makar disebutkan dalam ayat Al-Quran. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul orang munafik memperolok ya Allah balas olok-olokan mereka yakiduna kaida ya kan al kaid as sukhriya dan seterusnya ini sifat-sifat yang dari satu sisi sempurna namun ketika konteks membalas wayam kuruna wayamkurullah kan begitu. Ya. Yeah. Al-Qaid juga innahum yakiduna kaida, kata Allah wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya dengan tipu daya, aku pun membalas tipu daya mereka. Istihza, memperolok. Kata orang-orang munafik innama nahnu musta'zi'un. Kami ini hanya memperolok saja orang-orang mukmin. Kata Allah Allahu yastaziu bihim. Allah balas olok-olokan mereka dalam surah Al-Baqarah tentang orang munafik. Demikian pula as-sukhriyah. Demikian pula al-khida. Al-khida itu tipu daya. Innal munafiqina yukhadi'una Orang-orang munafik menipu daya Allah Wahua Ya. Dan Allah membalas tipu daya mereka. Tapi kalau khianat tidak khianat dalam konteks apapun itu sifat kekurangan. Maka Allah nggak disifati dengan khianat. Walaupun dalam mereka membalas, tidak. Karena khianat nggak boleh dibalas dengan pengkhianatan. Tapi kalau tipu daya, dibalas dengan tipu daya. Maka dalam perang pun nggak boleh khianat, tapi boleh tipu daya, boleh bohong, tipu daya. Bahkan al-harbu khad'ah, perang itu tipu daya justru. Kalau perang jujur, oh kalah jemaah. Maka boleh nyemir rambut yang putih ketika perang boleh di luar perang tidak boleh uban itu kalau perang jangan jangan jujur prajurit beruban jangan jangan lah musuh nanti malah tidak preme wah prajurit itu uban nanto tuwe tuwe gitu. sirah apa semir dengan hitam jadi kayak syabab gitu. padahal tuwe tapi kayak syabab karena disemir boleh dalam perang bohong pun boleh dalam perang. Kalau jujur habis ya, Pasukanmu Pasukan mau iya seket. Ya seket bisa seket ya kejuak seket. Pasukan mau dua puluh ribu. Tapi ini sih kepala neta ujungnya si nang Surabaya. Padahal tidak ono nang Surabaya nanti. Bohong seperti itu boleh dalam perang. Maka bohong tiga dibolehkan. Ketika islah bayan nas mendamaikan orang yang bertengkar dalam perang dan juga bohongnya istri pada suami dan sebaliknya. Tapi bohong istri ke suami dan sebaliknya bohong dalam rangka untuk nambah kecintaan cuma. Ada syarat. Bukan bohong secara mutlak. Tidak boleh. Ditanya duitmu piro mas. Semene mila. Bohong. Tidak boleh. Istri juga ditanya tidak boleh bohong. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka numbuhkan kecintaan. Contoh dalam, kalau Imam Nawawi memberi contoh, kalau istri misalnya masak, tidak enak masakannya, ojo jujur. Cuma. Istri masak, tidak enak. Ojo oh, jujur bohong tak apa-apa. Eh, nak tidak ada masakan kau ini. Ya, tidak ada orang enak. di restoran dia tidak ada orang ini. Tapi saya jujur, tak apa-apa. Bohong seperti itu boleh. Istri kita dandan. Masya Allah. Saya capek-capek dandan. Kaya apa kau Kaya barang saya. Oh, pak... Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada dandan. Tidak ada soalnya elek. Tidak ada soalnya. Pokoknya, di dibolehkan untuk nambah eh, cinta. Bahkan terkadang jujur kalau posisi demikian bisa bahaya. Saya sering cerita ada seorang syekh memberitahukan kalau istri itu di, sesekali puji lah istri itu katanya. Karena memuji istri itu termasuk bagian ibadah, menyenangkan istri. Dan dia baru sadar selama ini belum pernah memuji istrinya. Maka pulang ke rumah langsung dia praktekan. Saat istrinya menyodorkan makanan, makanan maka Masya Allah langsung. Suaminya ini muji, ingat kepada ceramah syekhnya di masjid. Kata suaminya Masya Allah. Enak menikmati Masya Allah. Soto apa-apa Soto enak. Manik. Malah marah Pak isinya. Kurang ajar sama Mas Giliran masak aku gak tahu dipuji. Giliran tetangga ngirim soto kan puji. Jadi ini. Gak ngerti ternyata soto kiriman tetangga. Cuma. Giliran masak aku gak tahu dipuji. Giliran ini soto tonggo dipuji. Itu. Puji cuma. Nah, gak apa-apa. Baik. Jadi Allah disifati lupa Tidak. Al jawab dalam masalah ini diperinci karena lupa dalam bahasa Arab ada dua makna. Yang pertama anisian an bermakna legoflah waduhul anisai. Nisian lupa maknanya lalai dan hilangnya ingatan, hilangnya sesuatu. Maka ini disucikan oleh dari sifat ini dalam surat Maryam kata Allah wa maka bukan Sekali-kali Robmu Allah tidak pernah lupa. Tidak boleh mengatakan Allah lupa. Ini yani yang bermana apa lupa di sini hilang ingatan lali lalai tidak boleh. Adapun yang kedua anisian an itu dalam bahasa Arab dimana an ilmin wa meninggalkan sengaja dicuekin kalau bahasa kita kan banyak hamba-hamba Allah -hamba di akhirat yang Allah cuekin Allah lupakan wa tunsa. dan demikianlah di hari ini kalian dilupakan. <tuh> Kenapa? Sengaja Allah lupakan. Karena dia di dunia dulu melupakan ayat-ayat Allah. <tuh> Jelas sama? Jadi sifat lupa bagi Allah yang menunjukkan kesempatan dulu mereka telah melupakan pertemuan ini di hari kiamat. Jadi al jin menjinsil amal dan mereka membalas. Ya. Faduku bima liqa yaumikum inna nasinakum. Banyak ayat-ayat yang semisal. Nasullaha mereka lupa Allah. Panasiyahum Allah pun melupakan mereka. Allah lupa. Kan mereka langsung, oh enggak mungkin musuh sih Allah lupa. Terus pe ayat-ayat semacam ini takwil, harus ditakwil. Takwil Termasuk orang yang mengatakan surat asy surat pemusik itu juga mentawil nisian kata dia nisian artinya lupa ya ingatan sehingga di katanya gitu. Baik. Kaidah berikutnya jemaah. Ini tiga kaidah penting dalam masalah sifat Allah berkaitan tentang nas-nas sifat berkaitan tentang ayat atau hadis tentang sifat. Tiga ini merupakan kaedah dasar bagi ahli sunnah wal jamaah. Seandainya kita memegang satu kaedah ini, terdapat tiga poin di dalamnya, maka akan selamat dari penyimpangan dalam masalah sifat Allah. Kaedah itu berbunyi, Al-wajibu finususi sifati isbatuha. Kewajiban kita terhadap ayat atau hadis-hadis berkaitan sifat-sifat Allah adalah menetapkannya. Wajib sesuai dengan dohirnya wajib Allah punya wajah, ya wajah tetapkan Allah punya tangan, dan seterusnya apa yang ada dalam hadis juga demikian. ya Yang kedua, yang pertama tadi, apa wajib menetapkan? Yang kedua tidak boleh menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Kalau Allah mengatakan Wayab dan kekala wajah robmu, percuma? Kekala wajah robmu, wajah wajah. Tidak boleh menyerupakannya dengan wajah makhluk. Karena sebagaimana pada kaidah-kaidah sebelumnya, Ketika berbeda penyandaran, tentu berbeda sifat. Contoh misalnya di dalam kitab makhluk wajahnya Wajahnya Muhammad, wajahnya Umar tentu tidak sama dengan wajahnya Ali. Jadi wajah ketika disandarkan kepada seorang yang namanya Muhammad berarti wajah Muhammad berbeda dengan wajahnya Ali. Ini sesama manusia apalagi dengan hewan. Gajah punya wajah, wajah gajah dengan wajah semut misalnya. Ketika disandarkan kepada gajah kepada semut berbeda, apalagi wajah yang disandarkan kepada makhluk dengan wajah yang disandarkan kepada Allah, wajah Allah wajah makhluk. Tentunya lebih pastinya untuk tidak serupa. Jadi secara akal tidak mungkin sama. Karena bedanya penyandaran tadi. Ini yang kedua. Apa yang pertama jemaah wajib menetapkan. Yang kedua tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Dan yang ketiga. wakat utama fit ta'arufi ala di Tidak boleh ada keinginan untuk membagaimanakannya sifat. Tidak boleh ingin tahu bagaimananya. Allah punya wajah tidak serupa dengan wajah makhluk. Bagaimananya, wallahu a'lam. Tidak boleh ingin tahu. Kenapa? Sifat Allah. Maka nah, Imam Malik, ketika ditanya bagaimananya istiwa itu merinding beliau seolah-olah keringat dingin keluar. Kalian tidak pernah ditanyakan bagaimana sifat oleh para salaf dahulu. Allah ar alal Allah Ar-Rahman istiwa di atas aras. selalu Imam Malik ditanya. Kaifastawa bagaimana? Bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik langsung menundukkan wajahnya. Menundukkan kepalanya keringat dingin bercucuran. Marah Imam Malik. Sampai diusir orang ini. Suruh keluarkan dari majelisnya. kali ini bahaya. Ini, ini nyeleneh. Bertanya bagaimana sifat Allah. Jadi bertanya nggak boleh, membayangkan juga nggak boleh. Tapi wajib yakini Allah punya kaifiat punya. Cuman kita tidak tahu. Jadi berjamaah mengatakan tanpa atau nggak boleh bukan berarti mengingkari kaifiat sifat Allah lah. Allah punya kaifiat, cuman kita tidak tahu. Karena tahu kaifiat itu harus mengetahui satu dari tiga bentuk pertama pernah melihat langsung jadi seseorang bisa tahu bagaimana atau keefiat sesuatu harus satu dari tiga cara satu melihat langsung yang kedua melihat yang serupa yang ketiga berita dari yang dipercaya sementara tiga ini nggak ada pada sifat Allah kita belum pernah melihat Allah belum pernah melihat serupa yang serupa dengan Allah dan belum pernah mendengar berita tentang bagaimananya sifat baik di Quran ataupun di hadis Allah hanya menyebutkan sifat dan kita tahu maknanya sifat tapi tidak tahu kaifiatnya. Maka para jemaah, sifat Allah itu di satu sisi diketahui yaitu maknanya, tapi di sisi lain enggak diketahui dari kaifiatnya. Ya, sering saya sampaikan contoh supaya gampang, bagaimana sesuatu yang maknanya tahu tapi maknanya tahu tapi kaifiatnya bentuk sifatnya enggak tahu bagaimana kok bisa? Bisa. Contoh misalnya, Saya mengatakan kepada para jemaah bahwa saya membeli sebuah rumah di Surabaya. Saya membeli sebuah rumah di Surabaya. Ketika saya sampaikan saya membeli rumah di Surabaya, yang jenengan dengar itu rumah, jenengan tahu maknanya rumah. Tapi kalau saya tanya bagaimana bentuknya, nggak ada yang tahu karena nggak pernah melihat. Tapi tahu rumah, ya ini bukan mobil, bukan motor, bukan sawah, bukan kerbau, tapi rumah. Jelas, rumah. Tapi bentuknya apa, warnanya, bagaimana, menghadap kemana, arah, dan sebagainya. Enggak tahu. Demikian kita sifat Allah. Tahu kalau wajah itu wajah. Tahu kalau tangan itu tangan. Tapi tidak tahu hakikat bagaimana yang dinisbatkan kepada Allah. Baik. Ini kaidah berikutnya tentang penyandaran. Karena ada sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Seperti rumah Allah. Ya jemaah rumah Allah, unta Allah, hamba Allah. Cuman terkadang disebut juga misalnya eh, tangan Allah, wajah Allah, rahmat Allah, ya, murka Allah. Nah, sesuatu yang disandarkan kepada Allah ini harus dipahami dan harus dibedakan. Karena kalau tidak dibedakan tersesat nantinya. Maka ini pembahasannya di sini. Beliau mengatakan ma adzafahullahu taala li nafsihi in kana la yakumu bidzatihi fa idzafatuhu sifatin ila mausufiha Setiap yang Allah sandarkan pada dirinya jika tidak bisa berdiri sendiri maka sifat itu maka penyandaran itu adalah sifat Allah setiap yang disandarkan kepada Allah kalau enggak bisa berdiri sendiri, tapi harus disandarkan, maka itu artinya sifat Allah. Contoh misalnya, kalau ada ungkapan tangan Allah. Maka tangan Allah ini ini adalah sesuatu yang disandarkan itu tangan. Tangan Allah. Maka kalau kita pisah, itu tidak lagi terjadi makna. Kalau cuman tangan saja, ini tangan apa ini? Kan mesti tangan gajah, tangan apa, nggak bisa. Tapi harus disandarkan kepada Allah, nggak bisa lepas. Maka ini namanya sifat. Seperti tangan Allah, wajah Allah, rahmat Allah. Jelas ya, Tapi kalau wain karena mimayaku tapi kalau bisa berdiri sendiri, maka penyandaran itu bukan sifat Allah, tapi hanya sebagai bentuk memuliakan atau penciptaan. Contohnya unta Allah. Naqatullah. Baitullah, Abdullah, Ardullah, Ibadullah. Ini semua yang disandarkan kepada Allah. Kata majumuk ini. Maka itu semua maknanya adalah. Menunjukkan kepada makhluk. Atau kepada pemuliaan. Kalau sifatnya umum seperti. Hamba-hamba ibadullah. Itu adalah maknanya penciptaan. Ini yani hamba-hamba yang Allah ciptakan. Ardullah. Itu adalah bumi yani yang Allah ciptakan. Tapi kalau khusus seperti misalnya. Misalnya nakatullah, unta Allah. Kenapa harus unta? Nah, unta di sini menunjukkan kemuliaan seekor unta tersebut, yaitu untanya Nabi Saleh. Atau baitullah, baitullah. Maka ini penyandaran di sini dalam pemuliaan itu rumah Allah seperti masjid atau Ka'bah. Jadi yang digelari dengan baitullah sebagai bentuk pemuliaan adalah ada dua. Satu Ka'bah al-Musharrafah di Mekah, yang kedua masjid. Makanya masjid dinamakan dalam Quran buyutullah, rumah-rumah Allah. Ya. Maka setiap orang yang ke masjid itu juga sebagai tamunya Allah. Maka kata Nabi berhak tamu tersebut mendapatkan kemuliaan dari azzair dari yang diziarahinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain apa? Abdullah, Nabi Muhammad. Maka ini pemuliaan Ruh Allah Tetap semuanya diciptakan Allah Unta diciptakan Allah Tapi penyandaran unta kepada Allah Dalam rangka pemuliaan Ruh misalnya Nabi Isa Waruhun minhu Ruh Nabi Isa itu Ruhnya dari Allah Maksudnya bukan ruh Allah Bukan tapi ruh Aladhi khalaqah Allah Ruh yang Allah ciptakan Tapi disandarkannya kepada Allah ruhnya Nabi Isa karena penghususan karena merupakan pemuliaan karena Nabi Isa diciptakan tidak sama dengan manusia lainnya. Jelas sama di sini, maka penyandaran ini harus dibedakan ada sifat Allah, ada yang cuman makhluk. Kalau kalau rahmat Allah itu ada dua makna jelas. Pertama, rahmat Allah itu ada yang maknanya sifat Allah. Rahmatullah. Ada rahmat Allah itu ini jarang terjadi tapi terkadang disebut dia makhluk Allah seperti Allah berfirman kepada surga. Apa kata Allah? Anti rahmati kata Allah kepada surga dalam hadis kudusi. Maka ini hal yang jarang-jarang tapi terjadi. Maka kalau rahmat Allah itu bisa dua makna. Bisa bermana sifat dan ini kebanyakannya. ya Rahmatullah. Qaribun minal muhsinin. Rahmat-rahmat Allah dekat dengan orang-orang berbuat kebaikan. Ini rahmat yang sifat Allah. Yang kedua rahmat yang makhluk maknanya. Apa contohnya? Hanya contoh-contoh itu surga. Allah berfirman kepada surga. Antirahmati, Engkau adalah rahmatku. Arhamubiki biki man asya min ummati. Uh, Arhamubiki man asya min ibadi. Aku merahmati hamba-hambaku, siapa yang aku kehendaki melalui-Mu, melalui-Mu, wahai surga, kata Allah. Jadi, surga itu disebutnya rahmat Allah. Jelas maka apa hukum membaca doa seperti ini? Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, maka ini diperinci. Kalau maksud rahmat Allah, maknanya sifat Allah, boleh tidak? Cuma gak boleh. Masukkan aku ke dalam rahmatmu Ini yani masukkan aku ke dalam sifatmu Lah, enggak boleh Tapi kalau ini masuk dengan masukkan aku ke dalam rahmatmu Ini yani ke dalam apa tadi? Surga, karena di antara nama surga adalah rahmat Allah Maka boleh kalau ini maksudnya Jelas ya? Ya, kalau ada orang ngomong seperti ini Harus ditanya dulu Atau jangan disalahkan, jangan dipetulkan Bisa biarkan, karena kalau tergantung niatnya kalau niatnya rahmat Allah yang disifat Allah yang tidak boleh ngomong begitu. Tapi kalau rahmat Allah maknanya surga ya boleh. Jelas ya. Nah di sini ya berapa jamaah Ahli sunnah itu selalu tidak serampangan dalam menyatakan istilah-istilah tapi harus dengan perincian-perincian. Dan sangat hati-hati. Ya. Taib kaidah berikutnya. Asma'ullahi ta'ala La tuhsaru fi adadin mu'ayyan Nama-nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu Tidak ada Adapun yang dikenal ada seratus nama Maka di situ bukan pembatasan para Sebagaimana di dalam hadis dikatakan Innalillahi Inna lillahi uh, tis'an wa tis'inasman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsoha daqalal jana. Siapa yang menghitungnya dia masuk surga. Nah, 99 nama ini bukan pembatasan. Tapi yang dimaksud siapa yang menghitung yang 99 ini. Dan maksud menghitung yakni menyebutnya dan memahami maknanya dan mengamalkannya. Bukan sekedar mengeja seperti yang banyak dilakukan. Diwiridkanlah. Dan asmaul husna bukan untuk diwiridkan. Jaman. Seperti hanya disebutkan azan. Hah? Belum? Sebutkan misalnya ya hayu, ya qayyum, ya rahman, ya rahim, ya karim. Atau di sambil dinyanyikan disebutkan nama nama Allah. Nah, nama Allah itu untuk kita panggil dalam doa kita sebagai bentuk tawassul. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. dan hanya milik Allah nama-nama yang husna maka berdoalah dengannya. Ya. Jadi makna menghitung di situ bukan sekedar mengeja menyebutkan bukan. Adapun dalil kalau nama Allah tidak terbatas maka disebutkan dalam doa yang diriatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis dari sahabat Abdul Mas'ud itu Nabi mengajarkan doa dibaca atau doa dalam rangka menghilangkan kesusahan, kesedihan. Ini kalau gundah, ini doa gundah namanya. Doa galau namanya. Jadi subhanallah ini doa kalau dibaca saat orang itu galau. Allah akan berikan kelapangan, ketenangan. Itu baca doa Allahumma inni abduk. Ibnu abdika ibnu amatik Nasiyati biyadik madin fia hukmuk. Adlun fia qada'uk. As'aluka bikulis min huwalak sammaita nafsak. Au alam tahu ahadan min khalqik. Au anjaltahu fi kitabik bihi fi ilmi al-ghaib indaka ini dia bihi fi ilmi al-ghaib indaka atau nama-nama yang engkau rahasiakan ya Allah dalam ilmu gaib di sisimu. Jadi nama Allah itu ada tiga jemaah. Ada nama Allah yang sudah diturunkan dalam kitabnya Quran seperti yang kita ketahui sekarang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan seterusnya. Yang kedua nama Allah itu ada nama yang dirahasiakan. Tentu lebih kita nggak tahu lagi. Dirahasiakan dalam ilmu gaib Allah. Dan yang ketiga ada nama yang diajarkan oleh Allah hanya kepada hamba pilihan. Yaitu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain adalah kepada Rasulullah saat nanti mau memberi syafaat di akhirat. Jadi Nabi sebelum memberi syafaat, syafaatul uzma Itu Nabi diberi ilham oleh Allah untuk berzikir menyebut namanya. Nah itu nama yang nanti akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nama itu tiga macam ya. Satu yang sudah Allah turunkan dalam kitabnya Quran. Atau kitab-kitab sebelumnya. Dan kita ketahui nama-nama Allah dalam Quran. Yang kedua yang dirahasiakan jelas hata Nabi Muhammad pun tidak tahu. Hata Jibril pun tidak tahu. Dan yang ketiga yang hanya diberikan kepada hamba tertentu, hamba pilihan. Siapa di antaranya? Rasulullah. Kapan diberikannya di dunia? La, di dunia tidak. Saat nanti akan memberi syafaat. Ketika itu kata Allah kepada Nabi, Irfa Rasak Muhammad angkat kepala. Wasal tu'tah, wasfatu syafa'. Muhammad minta engkau akan diberi. Minta apapun diberi. Berilah syafaat akan diizinkan memberi syafaat. Maka Nabi pun menyanjung memuji Allah dengan nama-nama yang telah Allah ilhamkan kepada Nabi sallallahu okay, alaihi wasallam. Baik, berikutnya jemaah. Belum azan? Hah? Belum. Berikutnya, yusbituna minal asma'i wa sifat ala wajib tafsil. Kalau menetapkan nama dan sifat itu metodenya rinci. Metodenya rinci. Tapi menafikan sifat ya. Jadi yani sifat wa yanfuna anhu sifatin naqs. Namun menafikan sifat-sifat kekurangan bagi Allah itu al-wajil ijmal. Itu bentuknya global. Kecuali merinci itu kalau ada hajat keperluan untuk dalam membantah biasanya. Jadi kalau menyebutkan sifat-sifat penetapan yaitu Allah merinci. Makanya nama Allah pun dirinci. Misalnya dalam akhir surah al-Asr. Wallahu ladhi la ilaha illahu alhayu. Wallahu la ilaha illahu al-malikul kudusus salamul mu'minul ma'imul Ya ini dirinci. Tapi giliran Allah menafikan sifat-sifat itu diglobalkan. laisa sedih, syai global walam yakulahu ahad global dirinci itu misalnya lam yalid itu merinci tidak punya anak walam tidak diperanakan itu karena dalam rangka itu yaitu dalam rangka membantah tiga golongan manusia satu Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, yang kedua Nasara yang mengatakan Isa anak Allah, yang ketiga orang-orang musyrikin Mekah yang mengatakan malaikat banatullah, malaikat banatullah. Yang mereka aja orang Arab Jalia dulu kalau punya anak perempuan merasa malu gengsi, aib. Tapi mereka mengatakan Allah punya anak perempuan yaitu malaikat. Nah, nah tiga golongan ini Allah bantah secara rinci dengan mengatakan lam yalida walam yulad. Wa sana min lugub. Ini juga merinci ketika menafikan Biasanya global. Kenapa dirinci? Ada dalam mereka bantahan kepada orang Yahudi yang mengatakan Allah menciptakan langit bumi dalam enam hari. Dari mulai yaumul ahad berhenti di yaumul jum'ah. Yaumul ahad, yaumul isnin, selasa ...Arba'al, al khamis jum'ah. Enam hari. Lalu di hari Sabtunya Allah istirahat karena kecapean jadinya Yahudi. Dan Allah enggak diam. Ketika dikatakan oleh orang Yahudi Allah lemah, capek istirahat di hari Sabtu dan itu dijadikan hari besar oleh mereka. Allah bantah dengan wama masana miluhu. Ketika Allah dikatakan oleh orang Yahudi, yadullah megelulah. Tangan Allah terbelenggu. Kenapa tangan Allah terbelenggu? Karena Allah memberi rezeki kepada si Amr sehingga si Amr kaya, tapi Allah tidak memberi rezeki kepada si Umar sehingga si Umar miskin. Maka berarti Allah itu bakhil. Allah terbelenggu. Allah bantah langsung. Gulat aidihim bal yadau Justru kedua tangan Allah terbentang. Jadi para jemaah, dalam penetapan sifat kesempurnaan itu mesti tafsir. mesti merinci dalam Quran. Namun ketika menafikan sifat-sifat kekurangan bentuknya global dan ketika kita menetapkan sifat kekurangan tadi menafikan bukan menetapkan, menafikan sifat kekurangan wajib untuk menetapkan lawan kesempurnaan lawannya. Kita lanjut sedikit nanti setelah Allahumma salli ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, dalam menetapkan sifat kesempurnaan Allah itu dalam Quran itu mesti diperinci. Maka berapa banyak ayat kalau kita saksikan seperti huwallahu ladzila ilaha ila illahu alimul ghaibi wasyhadah. huwa rahmanur rahim wallahu ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhan jadi dirinci demikian kadang digandeng-gandeng kan Allah al-azizul hakim al-ghafurur rahim al aliul azim al-afuul ghafur dan yang semisal banyak tapi kalau kita lihat penafian sifat-sifat kekurangan atau sifat-sifat kecacatan seperti Allah hanya menyebutkan global saja misalnya laisa kamitslihi syai'un fala dan atau misalnya amsal ya namun terkadang merinci seperti apa tadi lam yalid itu kalau ada hajat dan wajib percuma ketika menafikan sifat-sifat kekurangan bagi Allah wajib menetapkan lawannya wajib menetapkan kesempurnaan lawannya kalau kita katakan Allah tidak mati dinafikan sifat mati bagi Allah sifat maut bagi Allah wajib menetapkan kesempurnaan hidup Allah ketika kita lihat Allah itu tidak jahil mazuji Allah dari sifat bodoh sifat kejahilan wajib menetapkan lawannya itu kesempurnaan apanya Allah kalau bodoh kesempurnaan ilmunya Allah kalau disebutkan Allah itu tidak lemah Allah tidak memiliki sifat kelemahan karena ha, lawannya apa Karena kesempurnaan sifat ke kekuatan Allah. Allah Al-Qawi, Allah Al-Matin, Allah Al-Qadir yang memiliki sifat kudrah. Makanya disebutkan la ta khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Karena sempurnanya apa hanya Allah jemaah. Sifat apa Allah yang sempurnanya ketika Allah tidak tidur, tidak ngantuk? Sifat qayyumiyahnya Allah. Qayyumiyah. Karena Allah maha sempurna kekayumiahannya. Kayumiah itu sifat mengurusi kau, mengurusi uh, makhluknya. Maka Allah enggak disifat dengan ngantuk dan tidur. Terakhir, kullu muatil mumasil wa kullu mumasil muatil. Kullu muatil mumasil wa kullu mumasil muatil. Setiap orang atau kelompok yang mengingkari sifat Allah, maka hakikatnya dia adalah telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan setiap kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk, hakikatnya dia adalah orang yang mengingkari sifat Allah. Setiap pengingkar adalah penyerupa. Dan setiap penyerupa adalah pengingkar. Bagaimana maksudnya? Begini berjamaah. Mereka kaum yang mengingkari sifat Allah, alasannya kenapa tidak mau menetapkan, Kenapa enggak mau menetapkan Allah punya wajah, punya tangan, tapi mereka ingkari. Baik diingkari dengan cara nanti ditakwil sehingga bukan wajah hakiki. Tapi maksudnya pahala, berarti Allah enggak punya wajah hakiki enggak. Tapi punya pahala. Allah enggak punya tangan hakiki tapi punyanya kekuatan. Nah, kenapa mereka ingkari sifat wajah, sifat tangan? Kata mereka, kalau menetapkan berarti kita telah menyerupakan. Jadi dalam benak mereka itu kalau kita mengatakan Allah punya wajah berarti serupa dengan makhluk. Nah berarti sebelum mereka mengingkari sifat Allah tersebut berarti telah terlebih dahulu mereka melakukan penyerupaan. Sehingga dengan sebab itu mereka mengingkari. Jelas di sini ya? Mudah-mudahan enggak nampak embulet. Intinya kenapa mereka mengingkari sifat? Karena takut jatuh kepada menyerupakan dengan makhluk. Berarti ente menjauh dari menetapkan sifat, berarti sebelumnya itu ente telah menyerupakan dong Allah dengan makhluk. Karena dalam pikiran dia wajah Allah itu adalah dalam pikiran dia sehingga dia ingkari itu wajah Allah. Karena dalam pikiran dia wajah Allah berarti dalam pikiran dia makna wajah itu berarti yang dia bayangkan wajahnya siapa? Wajahnya makhluk. Maka mereka nggak mau menetapkan. Kalau antum enggak, Wajah Allah ya wajah Allah kan beda dengan wajah kita, dengan wajah makhluk. Ya wajah Allah sesuai dengan keagungan Allah. Mereka tidak mau. Sehingga sebelum mereka ingkari berarti sebelum mereka mengingkari wajah Allah berarti sebelumnya itu telah terjatuh duluan kepada tamsil menyerupakan. Nah sekarang sebaliknya yang mereka adalah aliran ini yaitu aliran mumasilah yang menyerupakan kalau Allah punya wajah ya berarti harus sama dengan wajah kita maknanya. Nah mereka ini para jemaah hakikatnya adalah berarti mengingkari. Mengingkari wajah Allah. Karena wajah Allah yang hakiki tidak serupa dengan makhluk. Yang penuh dengan kekurangan. Maka kalau mengatakan wajah Allah seperti wajah makhluk. Berarti mengingkari wajah Allah yang hakiki. Yang tidak serupa dengan wajah makhluk. Dapat apa wisraulah bulat sedikit. Tapi yang sementing. Begitulah insya Allah seperti itu. Jelas ya. Wallahu ta'ala alam. Dan kita lanjut insya Allah. Saya kira selesai. Nanti insya Allah masuk ke kaedah-kaedah. Akidah secara umum baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, dalam masalah-masalah akidah al -sunal, jamaah tapi kita tetap kaji kawaidnya, kaedah-kaedahnya insya Allah. Dan insyaAllah saya share nanti yang sudah terjemahannya, uh, PDF-nya, untuk pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Demikian, subhanakullah wa bihamdika, ala ilah wa anta, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.